sudah selesai nih ya makeover kita. Yes. Saatnya sekarang buat Alia melihat hasil akhirnya. Aku itu sampai tiga ya, jangan lihat dulu. Satu, dua, tiga. Surprise banget sih pas ngeliat ke kaca, karena beda banget dari mulai make up sama penampilannya. Aku suka banget sama make upnya, soft, dan outfitnya juga keren banget, cocok banget sama gaya aku. Terus gimana hasil hijab dan make upnya? Mulus banget make upnya. Make up yang aku create kali ini lebih natural dan yang pasti harus terlihat fresh. Nah, fashion people, akhirnya aku milihin Alia look yang kedua karena di look itu menurut aku festifnya dapat, femininnya dapat, dewasanya juga dapat, apalagi ketika dia udah pakai hijab semuanya jadi komplit deh. Mungkin sekarang saatnya ya kita bawa Alia langsung ketemu mamanya. Oh iya. Mama kamu nungguin di kafe soalnya. Oh iya. Jangan sabar bareng. Pasti dia kaget lihat Alia, the new Alia. Yuk, kita ke kafe yuk. Oh my god, aku udah lihat nih hasil makeovernya Alia. Aduh, aku suka banget. Sekarang Alia, Tio sama Winnie lagi on the way kesini. Kalian udah siap belum? Masih kaget ya? Penasaran banget. Oh, penasaran ya? Aduh, bagus banget tante hasilnya itu kayak pangling banget. Sekarang aku panggilin ya. Ayo sini. Oke, kita mulai balik badan. Cantik banget kaliannya, surprise banget. Sampai nggak percaya kalau itu Alia. Tante kasih nilai 10 untuk tim I Look Makeover hari ini untuk Alia. Keren banget. Makeupnya sih terharu. Bagus banget. Suka tante. Suka banget. Sesuai nggak dengan ekspektasi tante pengen lihat Alia lebih feminin kan? Tadi awalnya bilang pengen lebih girly. Di luar dugaan. Di luar dugaan. Di luar dugaan ya. Iya. Oh, guys, berarti makeover kita hari ini berhasil seperti biasa. Pas dulu. Well done. Silakan ngobrol-ngobrol. Aku mau pamit dulu sama fashion people di rumah ya. Fashion people, kalau kamu juga mau di makeover oleh tim I Look seperti Alia hari ini, bisa banget. Caranya gampang, kamu tinggal kirimkan video atau foto kamu ke media sosial, bisa lewat Twitter, lewat Instagram. Kamu cukup mention alasan kenapa kamu mau di makeover oleh tim I Look, dan jangan lupa sertakan hashtag I Look Makeover. Ingat, kamu harus bikin alasan kamu semenarik mungkin supaya kamu terpilih. Dan satu lagi nih, fashion people, kamu bisa merekomendasikan siapapun itu, sahabat, pacar, orang tua, guru, siapapun yang kamu ingin untuk di makeover oleh timnya I Look. Kita tunggu ya. Oke kak, kalau gitu tugas aku sudah selesai hari ini. Kembali ke Karina di studio. Bye fashion people. Thank you loh tim I Look Makeover sudah membuat penampilan klien kita berbeda hari ini. Semoga dihasilnya puas dan semoga style yang tadi itu bisa diterapkan ke kehidupan sehari-hari juga ya. Nah, sebelum aku pamit, sebelum aku menyelesaikan pertemuan kita hari ini, aku akan mengumumkan nih siapakah pemenang Look of the Week minggu ini dengan tema Denim on Denim. Check this out!
Congratulations. Nah, buat yang belum menang jangan bersedih hati. Kalian bisa ikutan lagi nih Look of the Week minggu depan dengan tema polkadot style. Jadi jangan lupa follow Twitter atau Instagramnya iLook di @iLook_net dan upload foto kalian mengenakan polkadot style. Dan jangan lupa juga sertakan hashtag Look of the Week dan juga hashtag polkadot style. Pastikan yang foto yang kalian kirimkan adalah high definition dan from head to toe just like this. Fashion people, thank you for joining us. Jangan lupa untuk selalu saksikan iLook setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di net. So, I'm Karina Nadila signing out. Have a fabulous weekend and bye. Oh, Jangan cici. Nan jangan ania. Jangan cici ma. Tak jadi.